Ready? 25 minutes? We've got 10 minutes! Move! Diduga karena terbelit hutang di bank, pemilik bengkel mobil di Ngawi, Jawa Timur nekat melakukan upaya bunuh diri. Beruntung aksi nekat bapak tiga orang anak itu dipergoki sehingga pelaku bisa segera mendapatkan pertolongan. Polisi dan pastinya coba kenapa salah satunya adalah dia menggunakan yang namanya teknologi Japan Movement Technology ya. Nah. Jadi kita ambil lagi kan. Reading. On behalf of everybody back home, you know, I know there's a lot of jealous people back home because, you know, a lot of people really live and breathe in MotoGP, and it's just such a good energy to be a part of. Semua murah-murah. Harga mampu milik lah tu. Eh, ni kasut-kasut tiruan kan? Takkanlah orang macam kau beli barang tiruan kot. Alah, bukan orang tahu pun. Yang penting aku puas hati. Selain sikap pengguna yang mengambil jalan mudah, perkembangan pasaran globalisasi hari ini dan kemudahan logistik turut menyumbang kepada aktiviti penyelundupan barangan tiruan ke pasaran tempatan. Lebih-lebih lagi, perkembangan pasaran secara online yang sering mendapat sambutan yang tinggi. Juga penonton semua nak tahu anda di mana? Di Cantik Borneo Gallery. Sampai di Pulau Perhentian. Anna akan ke Cameron Highlands. Menarik di sekitar Pulau Pina. Jangan lupa saksikan kami dalam Gelana Pulau. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya, amanmu yang selalu bertahan. Ampuni ku ya Allah, yang sering melupakanku. Saat kau lintas karuniamu, dalam sunyi aku bersenyum.
ya. Ikutkan perasaan maki Hamun. Ya, janganlah cakap macam tu. Mawar yang salah. Mawar yang tak pandai nak jaga perasaan ayah. Tak. Ayah salah. Ayah yang salah. Sekarang ni, ni balasan ni. Jangan banyak fikirlah. Mawar jaga ayah, eh? Aku salahnya, Mama. Banyak saya salahnya, Mama. Mama minta maaf. Okey, sekarang kita ikat pula. Kita, yang ini untuk ikatan ni kita gunakan simpulan yang dipanggil simpul belit. Ha, simpul belit. Selalunya, kalau nelayan gunakan simpul belit, kamu. Orang takut juga gunakan simpul belit ni. Jadi bila kita pakai ni, walaupun simpulan dia mudah, tapi dia tak mudah. Okay. Tak apa, kita boleh jas. Kita pergi dengan tu. Lepas tu kalau untuk tepi ni kali lebih ni, okay. Kan kayu sebenarnya nampak lebih sesuai dengan dengan rumah-rumah di Malaysia, betul tak? Macam, yeah, betul. Nampak lebih klasik, macam ala-ala ada rumah kampung sikit lah, eh. Menggunakan dali, kita menggunakan ni. Jadi pastikan jika anda ingin cuba, boleh. Jika anda hendak lebih banyak info ya tentang bagaimana nak membuka, anda layari laman web kami iaitu www.i-m.co/jbs/dombuatsendiri.com. Okey, siap. Okay. Jadi? Okay. Silang tengku. Silang tengku. Dah siap. Okay. Kosnya. Saya rasa saya tidak perlu beritahu penonton-penonton kat rumah abang. Buat boyang sendiri sangat berbeza dengan membeli boyang ni. Apa pun you buat, ada risk. So you ambil, kalau ini tak betul, you tukar yang the next one. Vlogsis kali ini kami ke Tanjung Malik. Oh, makanan ini double daripada Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan juga Tebong. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal, pastikan anda ingat slogan kami. Bila kita...